Selamat siang, selamat datang di stasiun Lempuyangan ya. Kayaknya belum lama sih saya naik kereta dari Lempuyangan ya. Biasanya Jogja terus, ini lagi sering ke stasiun Lempuyangan ya. Dan kereta yang akan saya naiki baru saja selesai dilangsir ya. Jadi langsiran kereta ini berbarengan dengan kedatangan dan keberangkatan kereta Pasundan dari Surabaya Gubeng tujuan Kiara Condong. Kali ini saya akan naik kereta Progo. Sebelumnya saya sudah pernah naik tapi dari arah Pasar Senen ke Lempuyangan. Sekarang dari arah yang berbeda dan di kelas yang berbeda. Oke, jadi penumpang sudah mulai bergerak menuju ke peron jalur 2 ya. Kebetulan kereta Progo sudah tersedianya di jalur 2. Kereta Progo ini sejatinya adalah kereta layanan ekonomi ya. Tapi saya nggak akan naik di kelas ekonominya dong. Berada di ujung belakang rangkaian, di buntut ya. Ini adalah kelas eksekutifnya kereta Progo. Jeng 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 jeng. Dan seharusnya saya akan duduk di single seat paling belakang. Beruntung banget ya. Ke Progo, Lempuyangan, Pasar Senen. Ini kayaknya mumpung masih ada waktu sekitar setengah jam dari belakang rangkaian, saya menuju ke depan pengen ngeliat lokomotif dinas untuk Progo hari ini. Setelah berjalan cukup jauh, akhirnya sampai di ujung depan rangkaian kereta. Dan ini dia lokomotif dinas yang menjalani tugas mengantarkan kereta Progo menuju ke Pasar Senen. Lokomotif CC2018323 depo induk Purwokerto. Baik-baik di jalan ya. Jadi di waktu-waktu tertentu atau paling gampang kita cari ini di sekitaran weekend ya, sekitaran akhir pekan, kereta Progo selain melayani kelas ekonomi juga melayani kelas eksekutif ya. Jadi tidak setiap hari kelas eksekutif ini ada ya. Makanya kemarin waktu saya naik Bogowonto, saya bilang kereta yang termurah eksekutifnya itu Bogowonto. Karena si Progo ini meskipun sebenarnya lebih murah daripada Bogowonto, tapi karena tidak ada setiap hari, tidak mesti ada. Jadi saya sisihkan dari pesaing-pesaingnya ya. Padahal ya, aduh ini kalau Progo jalan setiap hari, kayaknya ya bakalan laris-laris aja ya. Untuk keberangkatan hari ini pun semua tiket kelas eksekutif yang memang cuma membawa satu kereta aja, berarti 50 orang sudah membeli habis tiket kereta Progo ini di kelas eksekutif ya. Di dalam satu rangkaian kereta Progo ini terdiri dari 8 kereta kelas ekonomi, satu kereta makan yang kemungkinan juga berfungsi sebagai kereta pembangkit, dan satu kereta kelas eksekutif itu kalau pas lagi bawa eksekutif ya. Jadi memang sebenarnya layanan utamanya kelas ekonomi ya. Dan jeleknya Progo ini Progo itu sudah bukan kereta subsidi lagi ya, sudah kereta komersil. Tapi harganya mahal, tidak didukung dengan sarana yang ya bisa dibilang belum sesuai lah sama harga tiketnya ya. Harusnya untuk harga di atas 200 ribuan ini udah nggak pakai ekonomi kursi 2-3 lagi ya. Tapi ya, kita tunggu aja ya. Nanti semoga Progo segera ganti rangkaian deh. Ekonomi yang utamanya ya.
Jadi ini kira-kira 1 menit menjelang keberangkatan, saya sudah berada di dalam eksekutif 1, satu-satunya armada eksekutif di perjalanan kereta Progo. Ini saya ngambilnya kursinya random banget ya. Kebetulan waktu beli itu satu-satunya single seat yang masih tersedia itu nomor 1C, dan betapa beruntungnya saya ya dapat sisa single seat, tapi malah duduk di single seat favorit, yaitu di paling belakang. Nih, bentar lagi berangkat. Progo diberangkatkan dari stasiun Lempuyangan tepat pukul 12 lebih 5 menit. Dan kita akan menempuh perjalanan selama 9 jam untuk mencapai stasiun Pasar Senen ya. Tidak seperti kereta Bokowonto yang melayani pemberangkatan baik dari Lempuyangan dan stasiun Yogyakarta, kalau kereta Progo ini diberangkatkan dari Lempuyangan ya, dan hanya melayani pemberangkatan dari Lempuyangan saja. Jadi tadi kereta Progo melintas langsung di stasiun Yogyakarta. So, ini adalah stasiun Wates, stasiun kebanggaannya Profesor Trian dan Master Saladin. Ya, Master juga sih, Mr. Teacher Yoga. Kita di sini sebenarnya cuma berhenti 2 menit saja, tapi tadi kita datang awal 3 menit, dan sebenarnya kalau tadi kita sedikit lebih awal lagi ya bisa ketemu Argo Semeru di sini. Cuman sayangnya tadi kita berpapasan, itu pun saya ngerekamnya udah terlambat ya. Berbicara mengenai jadwal perjalanan kereta Progo, jadi di dalam satu hari terdapat 1 kali pemberangkatan baik dari arah Jogja maupun dari arah Jakarta ya. Untuk perjalanan dari Jogja, jadwal keberangkatan dari Lempuyangannya pukul 12 siang dan estimasi tiba di Jakartanya pukul 9 malam ya. Sedangkan yang dari Jakarta itu jadwal keberangkatannya pukul 11 malam dengan estimasi kedatangan di Yogyakarta pukul 7 pagi. Jadi kereta Progo ini setiba di Jakarta hanya punya waktu istirahat sekitar 2 jam, kemudian segera kembali ke arah Yogyakarta ya. Nah, perbedaannya adalah untuk keberangkatan dari Jogja ke Jakarta, durasi yang dibutuhkan kereta ini mencapai 9 jam. Sedangkan keberangkatan dari Jakarta ke Yogyakarta hanya 8 jam. Jaraknya lumayan ya, 1 jam perjalanan loh. Selamat datang di stasiun Kuto Arjo, kereta Progo memasuki daerah operasi 5 Purwokerto melalui stasiun Kuto Arjo ini ya. Jadi masih mengenai walah. Ngemeng-ngemeng kereta apakah? Oke, jadi masih mengenai jadwal perjalanan kereta Progo ya. Tadi saya lupa mention bahwa kalau nggak salah ingat juga sih ini, terdapat perbedaan keberangkatan, maksudnya jam keberangkatan antara KPK yang lama dengan KPK yang baru ya. Kalau nggak salah ingat, dulu Progo itu berangkat dari Lempuyangan itu sekitar sore hari ya, entah jam 3 atau setengah 4 sore, tiba di Jakarta tengah malam. Nah, untuk di KPK yang baru, kereta Progonya berangkat lebih awal ya, jam 12 siang.
Kalau menurut perkiraan saya sih, karena di KPK yang baru ini kereta Progo hanya ada satu rangkaian saja. Jadi Progo berangkat dari Jogja menuju Jakarta, setiba di Jakarta harus segera kembali ya dengan rangkaian yang sama. Kalau dulu berangkat sore tiba tengah malam itu tidak mengganggu keberangkatan Progo yang dari Jakarta ya. Jadi tidak saling menunggu karena ada dua rangkaian. Makanya rangkaian istirahatnya Progo dulu juga sempat dipinjam untuk perjalanan kereta yang lain. Progo tiba di stasiun Kebumen ya ini. Awal beberapa menit lah, lumayan 2 menitan kalau nggak salah. Berhentinya juga cuman singkat sih. Jadi total singgah di Kebumen 4 menit saja. Kalau menurut jadwal sih harusnya kita ketemu sama Sawung Galih ya. Nanti kayaknya pas kita berangkat Sawung Galihnya tiba di Kebumen. Jadi ini adalah rupa toilet di kereta eksekutifnya Progo ya. Ini tahun 2002 armadanya. Ini sudah finishing ala marmer gitu sih, udah lebih cakep ya. Kalau kelengkapan ya standar aja sih. Ada pengaruh ruangan, ini lampu ini nggak dinyalain sayangnya ya. Ini ada hand dryer, dispenser sabun, wastafel, ada kompartemen kecil-kecil, gantungan, ada tisu, ini klosetnya duduk, ada jet shower, tombol flush di sana, dan tempat sampah. Ya, kira-kira begini deh. Maju sedikit, kereta Progo berhenti juga di stasiun Karanganyar ya. Wah, wah, wah. Oke, kita merapat stasiun Kroya. Awal 4 menit dari jadwal ya. Di stasiun ini kita akan singgah cukup lama. Jadwalnya aja 23 menit ditambah awal 4 menit. Jadi total di stasiun Kroya ini sekitar 23 tambah 4, 27. Ya, selamat datang di stasiun Korea, Kroya. Perjalanan kereta Progo tiba di Kroya. Di sini nasib kereta Progo serupa dengan kereta Bogowonto ya. Kalau kereta Bogowonto di Kroya akan disusul Manahan. Nah, Progo di stasiun Kroya ini juga akan disusul ya. Disusulnya sama kereta Argo Semeru. Wow, amazing. Kalau kita cermati jadwal perjalanan Progo dan Argo Semeru ya. Argo Semeru meninggalkan Jogja 1 jam di belakang kereta Progo ya. Kereta Progonya bisa disusul Argo Semeru di stasiun Kroya. Bahkan ketibaan di Jakartanya Argo Semeru lebih cepat 1,5 jam dibandingkan Progo. Kenapa bisa begini ya? Pasti karena Argo Semeru dan Progo levelnya berbeda ya. Udah gitu ya, Argo Semeru seperti yang kita tahu menggunakan. Oke, lanjut. Udah gitu ya, seperti yang kita tahu Semeru menggunakan armada stainless steel, sedangkan si Progo pakai mild steel. Nah, stainless steel itu bisa digeber sampai kecepatan 120 km/jam. Semeru diizinkan melintas sampai 120 km/jam di petak-petak tertentu, sedangkan si Progo hanya maksimal 90 km/jam saja, yaitu pun di petak-petak tertentu. Jadi ya kecepatannya sudah berbeda, ditambah ya jumlah stasiun pemberhentian atau stasiun singgahnya juga Semeru lebih sedikit dibandingkan Progo. Ya sudah.
ada harga, ada rupa tentunya ya. Si Semeru juga memang tiketnya luar biasa sih. Argo Semeru sudah nampak di belakang. Mari kita sambut Argo Semeru. Setelah singgah di Kroya, Argo Semeru diberangkatkan kembali menuju ke Gambir ya, sukses menyusul kereta Progo. Argo Semerunya spesial banget ya, ini kebetulan pakai restorasi yang baru ala suite class, kemudian liverynya sudah livery spesial Nataru. Nih, ini saya baru lihat ya di tahun ini, livery Natarunya seperti ini, Argo Semeru. Wih, cakep ya. Aduh, kapan ya bisa naik Semeru lagi? Atau naik di kompartemen kelasnya ya? Tadi di depan ada si biru-biru ya, bawa kompartemen. Dan, oh yang belakang masih belum seragam ya rupanya. Masih ada dua di belakang yang belum ada livery Natarunya. Hati-hati di jalan. Setelah keberangkatan Semeru, kita bersiap menyambut kereta Kamandaka ya, tujuan Semarang Tawang. Ini datangan dari Cilacap, berarti nanti akan putar lokomotif. Wow, di sini ada rangkaian kereta Serayu ya. Udah lama nggak naik Serayu. Banyak juga sih yang request naik kereta Serayu ya. Puerto Rico. Kereta Progo mencatatkan kedatangan awal 4 menit di stasiun Purwokerto ya. Sesuai jadwal singgah di sini, kita seharusnya hanya 5 menit ya. Tapi karena datang lebih awal, jadi total berhenti di Purwokerto selama 9 menit. Kok itu sinyalnya sinyal hijau aman ya, akan ada kereta yang melintas langsung nampaknya. Kalau yang di sebelah sana tadi kereta Serayu, nah yang di sebelah sini kita bisa melihat rangkaian kereta Batu Raden Express ya, dari Purwokerto tujuan Bandung. Ini kalau nggak salah berangkat Bandung pagi, nanti berangkat Purwokerto sore atau malam gitu ya. Ini kelas bisnis ya, kelas yang sudah mulai langka. Saat ini kereta Progo sedang berjalan perlahan ya, melintasi lokasi longsoran ya. Kemarin terjadi longsoran di petak Karang Gandul, Karangsari, Purwokerto ya.
yang mengakibatkan sejumlah perjalanan harus memutar nih kemarin nih. Ini lokasinya di sini. Dari layanan keliling restorasi, saya sudah membeli satu gelas teh premium. Ini teh spesial dengan gula batu ya. Dan ini menu makan sore saya. Nasi goreng Parahyangan ya. Ada nasi gorengnya tentu saja, lengkap dengan kerupuk, ayam, telur, dan timun acar. Mari kita ngemil sore dulu. Alah, ada kereta BBM lewat. Tadi kan memang waktu beli nasi goreng, Mas Prama dan Mbak Praminya memang cuma bawa nasi goreng, makanan, snack ringan gitu kan, sama air mineral. Yaudah beli nasi gorengnya dulu, terus kalian bayar buat premium tea pesen kan. Nah, pas dateng lah Mbak Prami nganterin, Mas ini tehnya, teh premium. Oh ini teh Mbak, iya. Terus saya lihat kantongnya kan, loh dari luar kelihatan, loh ini kan pop mie. Saya bilang, Mbak ini pop mie. Terus dilihat, Mbaknya kaget kan. Terus kembali ke restorasi, baru diantar lagi lah ini premium tea. Untungnya kereta restorasinya itu berada tepat di depan eksekutif satu ini ya, jadi nggak terlalu jauh sih untuk nukerin pop mie ke premium tea-nya. Jadi kasihan Mbaknya mondar-mandir ya, tapi ya sudahlah. Dan kalau kalian lagi dalam perjalanan, utamanya kalau lagi naik kereta, jangan lupa untuk membudidayakan upacara minum teh. Mari ngeteh di kereta Proko. Wah, masih panas. Nikmat banget ya. Ini kayaknya kita berhenti kerupuk nih. Karena kereta Progo ini tidak setiap hari membawa layanan eksekutif, makanya armada eksekutifnya Progo ini bongkar pasang ya, artinya dilepas kalau pas lagi nggak bawa, nanti diranggakan lagi kalau pas lagi ada kelas eksekutifnya. Makanya armadanya Progo ini biasanya berganti-ganti ya seri tahun kereta eksekutifnya. Bisa mild steel seperti ini, atau waktu itu sempat juga ya Proko membawa kelas eksekutifnya armada stainless steel. Dan di perjalanan naik Proko kali ini, saya mendapatkan armada seri tahun 2002, urutan yang ke-21 Depo Yogyakarta. Kira-kira fasilitasnya apa aja ya untuk armada seri tahun 2002 ini? Untuk armada eksekutif seri tahun 2002 ini ya, sebenarnya secara fasilitas bisa dibilang ya mirip atau samalah dengan armada eksekutif tahun-tahun yang lain ya. Di sini kita bisa menemukan adanya sumber penerangan di bagian atas ya. Ada lampu utama dan kebetulan ini ada lampu samping. Berikut rak bagasi kabin ya di bagian kanan dan kirinya. Untuk lampu baca sayangnya tidak tersedia. Kemudian jendela-jendela di seri tahun 2002 ini tipikal jendela lebar ya,
enak banget buat ngeliat pemandangan dan sudah dilengkapi juga dengan tirai. Jadi bisa menghalau terik dan silau matahari. Kemudian di dekat jendela kita bisa menemukan adanya meja kecil, tempat gelas atau botol ya. Berikut colokan listrik atau power outlet yang nggak boleh buat nyolokin mesin cuci bukaan depan. Kemudian kursinya ini kebetulan sudah dibikin serupa atau boleh dibilang sama persis lah ya dengan kursi di kelas eksekutif stainless steel. Kursinya juga sudah reclining ya, bisa direbahkan sandarannya dan dilengkapi dengan meja lipat yang tersembunyi di bagian sandaran tangan plus sandaran kaki atau footrest yang dapat diatur ketinggiannya. Di ujung-ujung kabin kita bisa menemukan adanya layar TV ya. Tapi seperti biasanya saya kurang memanfaatkan fasilitas satu ini sih karena buat saya kurang menarik. Dan letak toilet untuk armada mild steel seperti ini ada di setiap ujung ya. Di ujung depan ada satu, di ujung belakang juga ada satu. Nampaknya di luar sudah mulai menjelang petang ya. Di sana ada sedikit cahaya samsat. Itu ada siluet Gunung Ciremai bukan sih? Pas banget ya, pas ada matahari di sana itu loh. Pemandangannya cakep bener. Dari total 9 jam perjalanan kereta Progo ya, 6 jam bisa kita nikmati perjalanannya di hari terang, sedangkan sisanya yang 3 jam ya terpaksa harus kita nikmati gelap-gelapan ya. Karena kita direncanakan tibanya di Jakartanya juga sudah malam ya, meskipun belum malam banget lah, jam 9 untuk ukuran Jakarta kayaknya belum terlalu malam sih. Aduh sayang sekali ya, bentar lagi kita harus say goodbye pada pemandangan di luar sana. Kereta Progo saat ini sudah tiba di Kota Cirebon dan di Kota Cirebon ini dilayani melalui stasiun Cirebon Projakan ya. Kita datang awal 4 menit ya, menambah waktu singgah di stasiun ini menjadi total 14 menit ya. Perjalanan ke Jakarta mungkin masih sekitar 3,5 jam ya, lumayan masih lama ya. Mana kalau ngelihat secara jadwal itu kita masih punya tanggungan untuk disusul satu kereta lagi, tapi bukan di Cirebon tentunya ya, nanti di stasiun di depan sana. Ya, sudah menjelang maghrib ya, bentar lagi juga gelap-gelapan ya perjalanan naik Progonya, tapi nggak apa-apalah. Jadi sudah resmi gelap ya Rek. Sudah nggak bisa lihat pemandangan apa-apa lagi. Cuman paling lampu kelap-kelip aja sih yang berlalu-lalang aja di jendela. Tapi selebihnya totally dark, gelap. Ini masih sekitar berapa ya? Mungkin 2,5 jam kali ya menuju Jakarta. Tadi siang itu di kabin tuh sejuk ya. Tapi giliran udah malam. Jadi dingin. Tadi mungkin masih bisa menyesuaikan ya dengan
panas di luar ya, kabinnya jadi enak. Tapi kalau sekarang lumayan kerasa dingin sih. Dan lampunya terang benderang. Kalau tadi arek-arek perhatikan, saya ngomong ya, masih punya tanggungan disusul satu kereta lagi, bukan di Cirebon, yaitu di stasiun Haur Gelis ya. Kita saat ini tiba di stasiun Haur Gelis, berhenti selama sekitar 12 menit untuk disusul Purwajaya. Disusul yang kedua ya. Oke, kita tunggu Purwajayanya melintas langsung di stasiun Haur Gelis. Gara-gara disusul Purwajaya, akhirnya kereta Progo meninggalkan stasiun Haur Gelis dengan catatan keterlambatan sekitar 7 menitan. Oh iya, ini kereta apa lagi nih melintas langsung ini? Kalau kita cermati ya, kereta-kereta yang melayani kelas eksekutif yang rutenya Jogja-Jakarta itu sejatinya yang harganya termurah itu ya kereta Progo ya. Cuman kalau kalian sudah lihat video saya naik Bogowonto, waktu itu saya bilang Bogowonto termurah itu karena semata-mata Bogowonto berjalan reguler setiap hari membawa kelas eksekutif. Sedangkan Progo saya eliminasi waktu itu karena Progonya berjalan setiap hari tapi eksekutifnya nggak setiap hari. Kelas eksekutifnya itu antara ada dan tiada ya. Kalau pas ada ya bisa jadi termurah. Kalau nggak ada ya gimana mau murah kalau nggak ada layanannya ya. Sebenarnya ada ya di antara Progo sama Bogowonto. Di tengah-tengah ada yang murah juga, itu kereta Gajah Wong. Cuman kalau Gajah Wong itu berangkat dari Jogjanya malam ya. Sedangkan Bogowonto dan Progo itu pagi siang lah. Nah, kalau ternyata Progo lebih murah dari Bogowonto atau dari Gajah Wong, sebenarnya berapa sih tarifnya eksekutif Progo? Jadi PT Kereta Api Indonesia menetapkan tarifnya Progo itu mulai dari subkelas terendahnya Rp245.000 dan subkelas tertingginya Rp355.000 ya. Kalau nggak salah, Bogowonto itu tertingginya Rp405.000. Dan Gajah Wong yang berangkat malam itu tertingginya 375. Jadi sebenarnya kalau Progonya berjalan setiap hari bawa eksekutif ya, rekor termurah eksekutif Jogja-Jakarta dipegang oleh kereta Progo ya. Sekaligus nih, untuk rute Jogja-Jakarta, kereta dengan perjalanan terlama ya, di kereta Progo ini, si Progo membawa dua jabatan ya, kereta eksekutif termurah dan kereta terlama rute Jogja-Jakarta ya, tidak berlaku untuk kebalikannya karena durasinya Progo berbeda jauh kalau dari arah Jakarta. Kereta Progo baru saja meninggalkan stasiun Jatinegara ya, stasiun singgah terakhir sebelum kita tiba di stasiun Pasar Senen. Dan kira-kira bagaimana experience perjalanan hari ini?
Yang pasti senang banget sih, akhirnya terkabul juga cita-cita naik kereta Proko kelas eksekutif ya. Setelah sebelumnya naik di kelas ekonominya, sekarang bisa ngicipin kelas eksekutifnya. Dan beruntung banget ya, hari ini dapat armada yang menurut saya nyaman. Suspensinya halus banget. Kemudian kekedapan suaranya juga sangat baik. Pengaturan suhu kabin juga keren banget ya, sejuk. Bahkan sampai dingin. Jadi ini armada tahun 2002, ini enak banget ya. Sejak awal keberangkatan sampai menjelang akhir ketibaan, stabil nyamannya. Kemudian untuk perjalanan kereta Proko sendiri, menurut saya cukup recommended sih. Dilihat dari jam keberangkatan dari Lempuyangannya tengah hari ya, jadi tidak perlu effort bangun pagi-pagi. Kemudian tiba di Jakartanya juga belum yang terlalu malam banget ya, masih jam 9-an lah, masih ramai. Dan terutama mengenai harga ya, lagi-lagi kalau seandainya kereta Progo ini bawa eksekutifnya setiap hari, kayaknya sih bakalan laku juga ya, karena harganya yang bisa dibilang paling murah untuk ukuran eksekutif rute Jogja-Jakarta. Hari ini pun keretanya penuh ya, cuman bawa satu eksekutif sudah ludes terjual ya. Jadi kira-kira itu aja sih. Semoga buat kalian yang berencana menggunakan kereta Progo kelas eksekutif bisa dapat informasi yang cukup ya melalui video kali ini. Dan mari kita bersiap turun, karena sesaat lagi kita akan segera tiba di stasiun tujuan akhir, stasiun Pasar Senen. Finally tiba di stasiun Pasar Senen tepat sesuai jadwal, keren banget ya. Oke, sudah mendarat dengan selamat ya di Jakarta, dan dengan tibanya kereta Progo di stasiun Pasar Senen, maka berakhir juga video perjalanan hari ini. Terima kasih buat arek-arek yang sudah berkenan nonton hingga akhir. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan video ini ke seluruh penjuru dunia. Dan nantikan saya di perjalanan yang berikutnya. Pamit!